Tular kononnya pengusaha van sekolah terjejas dek kerana penyasaran subsidi. Menerusi hantaran di WhatsApp, penghantar dakwa kos bahan api hampir sekali ganda terpaksa ditanggungnya. Semakan pasukan biar betul mendapati tuduhan terbabit hanya berbaur politik. Hakikatnya, pengusaha bas sekolah tak terkesan dengan rasionalisasi subsidi. Ini kerana kenderaan itu antara yang dapat keistimewaan menerusi sistem kawalan diesel bersubsidi. Menerusi kad fleet, mereka boleh mendapatkan bahan api terbabit pada harga hanya RM1.88 seliter. Bagi yang masih belum dapat kad tersebut kerana lewat daftar, mereka masih layak dapat diesel pada harga sama melalui pulangan tunai. Kebanyakannya ialah mungkin dari segi permohonannya agak lambat. Jadi dia tak dapat free kad sebelum pengumuman ini. Mereka tidak terjejas. Kalau mereka belum dapat free kad itu, mereka simpan receipt. Jadi receipt yang mereka simpan itu, dia boleh dapat cash rebate balik. Daripada sebar naratif jahat, lebih molek jika pengusaha terlibat daftar kad fleet. Bukan setakat buka aib sendiri, penyebaran kedangkalan menerusi berita palsu adalah kesalahan. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi.